Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Muhammad Henry. Dan tak lupa Henry selalu doakan untuk teman-teman Henry dimanapun berada. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yuk, kali ini Henry bikin video ya teman-teman. Oh ya, lupa teman-teman, saran dari Henry, ketulusanmu dan kejujuranmu lah yang bisa membuat dirimu lebih berarti. Oke teman-teman, kali ini Henry bikin video makan lagi teman-teman. Dan di sini teman-teman, Henry kasih tahu untuk teman-teman semua lauknya nih ya. Di sini ada lalapan, ini ada sawi putih, dan ini apa ya namanya ini? Buncis. Oh iya, buncis rebus, semua direbus teman-teman. Dan ini ada tempe goreng. Terus ada ikan asin goreng, terus sama ada kerupuk ya teman-teman, kerupuk. Oke. Dan tak lupa teman-teman pencinta jengkol ya. Ini di sini ada jengkol goreng teman-teman. Wow, mantap jengkol goreng. Ini ada timun satu potong. Dan kalau teman-teman harus pakai sambal terasi. Ini nasinya teman-teman tuh. Oke, jangan panjang lebar, Hendrik berbicara. Oke, dilanjut ya, saatnya Hendrik makan. Dan sebelum makan, Hendrik baca doa dulu. Oke teman-teman, ayo mari makan teman-teman. Yang belum makan ya, mari makan. Yang diucapkan selamat malam ya. Ini sawi putihnya teman-teman. Dan ini buncisnya, tempenya, ikan nasinya. Wow, mantap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sungguh nikmat. Yuk teman-teman, jengkol gorengnya dulu teman-teman. Jengkol goreng, dulitin sambal teman-teman. Boleh, gigitan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Asin. Jengkol. Ikan asinnya renyah. Kupuk. Yeah.
jengkol lagi goreng. Melek merem. Jengkolnya pulen. Tambah ke ikan asin. Jengkol mana? Mantap teman-teman. Oke teman-teman, makan yang sudah selesai, alhamdulillah nikmat banget. Video ini cukup sekian. Lalu teman-teman dimanapun berada, jangan lupa ya, mohon dukungannya, di like, komen, di share dan di subscribe. Ya udah, diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.